Kabar duka, Angelina Sondakh meninggal dunia di rumah sakit. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mendoakan beliau yang telah pergi meninggalkan kita selamanya. Semuanya telah ada dalam rencana Allah Sang Perencana Terbaik. Semoga almarhum tenang di akhirat dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Sehebat apapun kau rasa profesimu, tidak ada yang istimewa. Kita semua sama-sama bernafas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Artikel ini admin kutip dari sumatra.suara.com. Kabar Angelina Sondakh meninggal dunia beredar di media sosial. Mantan politisi Demokrat yang pernah mendekam di penjara selama 10 tahun itu, kabarnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Informasi tersebut disebarkan oleh salah satu akun YouTube. Innalillahi, kabar duka Angelina Sondakh, beliau mendadak meninggal dunia kemarin di rumah sakit. Begitu narasi yang beredar. Berdasarkan penelusuran artikel yang admin rangkum, tak ditemukan adanya data valid berupa foto, video, maupun pernyataan bahwa Angelina Sondakh meninggal dunia. Di awal video, narator hanya membacakan berita duka. Namun, pengunggah video lepas tangan soal kebenaran judul berita yang diunggahnya. Sebab, sampai akhir video, narator tak memberi bukti kredibel Angelina Sondakh meninggal. Narator justru membacakan berita soal ayah Angelina Sondakh, Lucky Sondakh yang meninggal dunia pada Oktober 2022 lalu. Berdasarkan penjelasan tersebut, klaim Angelina Sondakh meninggal dunia karena sakit adalah salah atau hoax. Video ini termasuk konten yang menyesatkan. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.